Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Permuka berkumpul di sebuah tempat. Tempat ini adalah tempat menjadi kegiatan bakti sosial dalam rangka Bulan Bakti Pramuka di bulan Agustus tahun 2021. Alhamdulillah, salah satu program Bulan Bakti Pramuka tahun ini membedah rumah bagi rumah yang tidak layak huni. Alhamdulillah, salah seorang keluarga kita ada Mas, apa namanya Mas? Mas Toto dan Nimai. Dan anak beliau, siapa nama adinda? Audi. Awi. Awi. Nah, rumah beliau ini sehari-hari di samping menjadi tempat tinggal, juga menjadi tempat berusaha yang menjadi tulang punggung kehidupan keluarga beliau. Yang menurut pandangan kita sudah sangat tidak layak, maka dengan kajian teman-teman kakak-kakak keluarga besar Permuka, ini patut untuk kita bantu melalui bedah rumah. Bedah rumah ini anggarannya dibantu oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Solo, kemudian ditambah dari donasi-donasi keluarga besar Pramuka dan donasi yang dikumpulkan oleh Pramuka Peduli beserta di bawah naungan WhatsApp Pramuka 0310 Solo. Pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Mas Toto, Nimai, Adinda Awi dan keluarga besar serta untuk masyarakat sekitar, dan kami didampingi oleh tokoh masyarakat Sembilan Korong yang ternama dan terkenal dengan panggilan Mama Kati. Nah, beliau juga merupakan senior Permuka dan alumni Jamnas Permuka tahun 96. Betul, Mas? Nah, minta. Ya. Oke, barangkali ada yang disampaikan, Mas Toto, Nimai, silakan. Terima kasih banyak kepada Pramuka yang telah membantu kami memberikan tempat tinggal yang layak bagi kami keluarga. Perasaan gimana, Mas? Perasaannya? Senang sekali dan terima kasih banyak. Nimai barangkali? Nimai, perasaan Nimai? Terima kasih yang pertama sama Pak Dani, yang seterusnya sama Pramuka yang telah seluruh yang membantu bapak-bapak. Itu yang kami ucapkan. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan setelah direhab dan dibangunkan rumah baru oleh keluarga besar Permuka, Nimai bisa memberikan tempat yang nyaman, tempat tinggal dan tempat yang nyaman berusaha, dan keluarga Mas Toto, Nimai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak yang soleh dan soleha. Amin. Nah, mungkin Mak Katin Sleman, Mak Katin mau ada yang menyampaikan, silakan Mak sebagai tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama Pemuda Masyarakat Sembilan Korong banyak-banyak ucap terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Solo dan adik-adik dari para Pramuka Kota Solo yang telah dapat membantu dan menanggulangi daripada masyarakat yang kurang mampu. Kebetulan dapat untuk Mas Toto di Sembilan Korong, beliau ini adalah sebagai tumpuan dari masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, salah satu pusat perbelanjaan belanja sehari-hari. Dan beliau, rumah beliau ini dilanda oleh banjir kemarin ini sehingga tidak layak huni lagi. Kemudian sekarang sudah turun tangan dari Pramuka dan Pemuda Kota Solo. Kami Pemuka masyarakat Kota Solo bersama masyarakatnya mengucapkan terima kasih banyak.